Assalamualaikum. Maha ini, engdar-engdar.
piro-piro perkumpulan wal majari silan piro-piro panggonan ngawari lunggu watar kulhas lilan ninggal ninggal lagi sifat hadir kuyonan tersenda kurang terlalu kompor wati abadilan banyolan sama kuyonan tertawa terbahak-bahak warif hilang ulas asih warif bulan utawi sifat ulas asih warif bulan utawi sifat ulas asih ilmu ta'alimi melangung kangen wata'an ilang alon-alonan ya telan-telan ilmu ta'ad suwisi kelawan pungkang biasa takon wong sing kakean takon terlalu banyak bertanya atau bisa disebut orang bodoh yang terlalu banyak bertanya nah tapi ketika mereka ngomong muta ajar di sini gue mau ya ada di sini dari mana ya. Ya orang yang bodoh yang terlalu banyak bertanya wa islahul bali bulan utawi bagusi wong bodoh ngandani wong sing bodoh ihusnil irsyadi kelawan bagusnya awet berdoa dikandani cuma di goblok-goblok no. Sing bodoh itu dikandani ya caranya bener dengan nasihat yang baik masih panjang sekali ternyata sampai berapa ini 17 selesaikan dulu watar kulakorlan ninggal muring-muring alaihi ing atase balit mawong sing bodho mau watar kilpun fatilan ninggal sengit minkaulin sangking sangking ucapan mewong kang ora ngerti wasur bil himmatilan ngegungno sejogat niat tujuan tekad ilasa ili tumoko mari wong takon watu bangulan amrih golek paham apa mahamake amrih mahamno sapa sira soalan ing takonane sakil sing balit mau wakabul hujatilan nerimo hujah nerimo dalil nerimo alasan wal ingkiyatulan tunduk ilhaqi maring perkorokan bener dirujui kelawan bali ilahi maring hak nek salah on perkorokan yang bener ya kudu manut kembali ke jalan yang benar yang hak indal hafwati yang dalam mereka dikeliru wa mana ala nyegah atta al-ta'alima iwong sing belajar angkul ilmin saking saben-saben ilmu yang lurukan bahaya ni hu ing muta'alim ini zaman muta'alim bener ya wajah sirulan nyegah bu'ing muta'alim nyegah bu'ing muta'alim an ayyazida saking sak temene arep yen toh nambahi sapa muta'alim bil ilmin nafi lawan ilmu kang manfaat wairawajilai kang sakliane digolek tanpa krono
napa lillahi ta'ala krono saliyane Allah ta'ala, karena kita tidak boleh menyandarkan perkara yang bersifat makhluk pada Tuhan. Tak oleh dimanani wajah Gusti Allah, tapi ngersani Gusti wasol darulah nyegah al-muta'alim an ayyastawilah saking tak temeni arep yen tok ketumpul sapa muta'alim. Wong sing belajar ibaratil kifayati klan parbu kifayah qoblal farohi ing dalem sadurunge rampung sapa man min fardil ain saking nglakoni fardil ain. Fardhi aini lan utawi fardhu aini man yuk islahun bagus dohirau enggal dohirau man man ikin muta'alim batin ulan batin man bagusin wabit takwa kelawan wa muahidatun lan nambani nafsu ing nyalat sing iso nambani nafsu ing nafsune man awalan ing dalem kawitan ittaqwa kelawan takwa liang tada muta'alim dapun yen tok nemokake muta'alim sapa al-muta'alim awalan ing awal ing dalem awalen fi a'mali lan amale alim ya amali ka amwaya sapi kan ngalap faed dan sapa man sing muta'alim kania kelan kang pindho min aqwalihi saking ucapane a seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang tata krama adab kita untuk berteman bersahabat. Dikatakan di sini tadi ada sekitar coba dicek yang di arahnya di dalamnya sampai asabi'a asyar 17 okay. Ketahuilah bahwasanya kemarin dikatakan bagi kalian semua, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa menemani sepanjang waktu, karena pada satu fase pasti akan meninggalkan semua teman itu, pasti akan entah karena umur yang mati atau karena kesibukan atau karena yang lain. Tapi hanya ada satu yang di pembahasan kemarin itu selalu menemani sepanjang waktu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menempatkan posisi karena Allah itu tidak bertemu. La tahzan innallaha ma'an. Jangan kau bersedih bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Ya, cuma tidak bertempat dan tidak beruang, juga tidak berwaktu. Wonten Gusti Allah. Antum di ra oleh sampean ngomong ning dhuwur, ning ngisor, ning ngarep, ning mburi, ning tengen kok ana kiri ora. Karena tidak bertempat. Kayak mau wajhillah, tidak boleh kamu maknai wajah Gusti Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Cara ilmu tauhid seperti itu. Apa dikatakan? Mukhalafatun lil hawadits. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang hadis yang baru. Nah, sekarang ini, setelah itu bahwasanya agar kamu menjadi orang yang benar, ini bagaimana ketika kamu wa in kunta aliman ada berhalim al-iqimah. Ketika kamu menjadi seorang yang berilmu, bagaimana kamu berteman dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, di sini dikatakan ada 17 perkara yang harus kamu lakukan. Yang pertama, ya, al-awal al-iqimah. Al-iqimah. Ya. Apa
al istimal ay kubu lima jaa talami bihi minal mas'alati wa ma yasba'u ay sabr ala dzalik. Ketika seorang guru ini dikatakan al-alim, berarti orang sing duwe ilmu, berarti guru. Bagaimana guru tadi bersosialisasi berhubungan yang baik dengan muridnya? Al-alim dengan muta'alim. Makanya ana kitab sampe nek ngaji enjing niku ya dengan saya. Ta'lim muta'alim. Bagaimana tata cara belajar yang baik seorang guru mengajarkan kepada santrinya, kepada muridnya? Tidak cuma gurunya saja, tidak cuma kiainya saja, tapi bagaimana santri juga berhubungan yang baik dengan gurunya atau kiainya. Seperti itu. Nah, nanti yang bawah ini, paling tentang ta'aliman, ketika kamu menjadi seorang santri, murid. Ini sekarang kita bahas yang alim dulu, gurunya. Nanti sudah saya baca sampai 17 tadi ya. Yang pertama kan, ihtimal. Al-ihtimal apa? Harus bisa menahan diri, ngempet, apa bahasa lain, ngempet, nahan diri, sabar, apa lagi, legowo, apa bahasa lain. Kalau di dalamnya dikatakan al-ihtimal aibu kobu lima jahati ya salah bidati binal mas'alati wa mayat baru aib aswab wa ladari. Menurut keterangan di dalam ini di sarahnya, bahwasanya ihtimal di sini dimaksud kita sabar. Sabar, menahan diri, apalagi tadi legowo, ngempet, seumpamane menawa duwe murid santri sing nakal. Ada yang selalu bertanya, kakean takon, walaupun ada makalah mengatakan as-su'al nisful ilmu. Bertanya itu separuh dari ilmu. Tapi kon sabar iki seneng, asline guru iki seneng nek ana murid teko. Ya. Karena berarti dia mengamalkan itu as-su'al nisful ilmu. Tapi nek kakean teko ya kadang jengkel ono. Ya. Ada yang mengatakan malu bertanya tadi. Ana terusane. Kebanyakan bertanya memalukan, ya. Karena sejarah mencatat di Quran juga ada. Wong nak kakean takon biasane niku yunane koyo Bani Israil. Bani Israil itu hobine tekok. Tapi tekoke dengan cara yang tidak baik. Niate ben tujuan bertanya tidak ilmu, tapi tujuannya untuk menjatuhkan atau melawan argumen. Contoh, di tafsir ada di Quran ya, surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Di Quran terjemah dimaknani sapi betina. Padahal realnya terlepas laki-laki atau perempuan tidak jadi masalah. Ya. Awalnya ada kasus pembunuhan. Coba dicek di tafsir jalan. Kasus pembunuhan yang melibatkan salah tokoh Bani Israil. Orang besar bahasanya. Kalau saat ini elit politik atau pejabat. Tapi rakwani proses. Akhirnya anak perintah kon nyembelih sapi. Yang nanti bisa ngerti jawabannya. Dan ini kan rampung, boleh sapi rampung. Tapi Bani Israil teko, malau nuna. Dering ayatnya ada kan? Sapi ini sing warnane opo. Meneh, jenisnya sing opo. Dipersulit, dipersulit, dipersulit. Makanya kalau kamu jadi orang, ya kalau sudah ada yang mudah, kenapa dipersulit? Sama ketika ono sampean sowan karo kiai, ya, atau habib, atau guru kalian minta ijazah umpama kiai hingga silaturahim sampai kalian nyuwun doa kalian nyuwun ijazah maupun tertanam satu nama oke ngeteng 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 ya ini matur jauh ya ini jauh dong kalau orang sarang dong ya. Dari kalau menang kalau kalau kan apa apa batang luar doa apa yuda macam-macam ya ada Semarang Demak macam luar Jawa apa luar Jawa tong tong itu juga tahu ya. Nah masa luar Jawa nah itu dari mana Riau bahasa mana itu nah itu Melayu kesel berarti ya
bilang, atau bahasa santri adalah kosono kan puasa. Kemudian karena santrinya tadi ngeyel ya, tanya lagi. Padahal kiainya awal cuma bilang kosono telung dino misalnya ya, alkat seperti itu. Tapi tanya lagi, niku kosone tarpuro mboten kiai. Tarpuro tahu kamu puasa 3 hari tarpuro ya, tanggal 1, 2, 3 Muharram. Ya ini karena jadi ngono. Oh iya apik lek tarpuro. Sing mau oleh bebas mangan, malah kita kok tarpuro mboten. Boleh makan yang ada nyawanya enggak? Ya ini bilang oh iya lebih bagus. Tanya lagi. Niku kalian merawat mboten kiai. Ya sampe apik lek. Sing jenenge mungkon poso telung dino. Akhire kamu memperberat ijazah itu sendiri. Sing meneh poso telung dino. Toh akhire tambah maem ora ana nyawane, tambah meneh mangan ora ana sedulur. Perkoso ora. Makane aja udah di ban iso gitu ya. Kalau ada perintah misalkan A, oke lah gitu. Jalankan aja. Jangan terlalu banyak intervensi, interupsi dan sebagainya. Ya itu. Yang kedua ini wasami luzumil ilm. Apa? Kamu sebagai seorang guru ketika menghadapi murid harus bijaksana. Bijaksana. Jangan cuma bijak sini aja, bijaksana juga. Bijaksana iki piye? Kadang contohnya santri atau murid itu tidak semuanya pintar. Ono sing sedeng, ono sing ora pati pinter, aku ora muni goblok. Karena pada dasarnya semua manusia itu terlahir sempurna, terlahir pintar. Mungkin kadar kepintarannya agak berbeda. Nah, ketika menghadapi yang seperti itu harus bijaksana. Misalkan Ghazali sekali ngapal ke Alfiyah tak tuduhan sedino satu bed misalkan. Karena cerdas, amin. Kemudian nanti misalkan ada siapa? Yuda misalkan. Yuda mengkuatnya dino seket bed. Ya jadi podo. No. Karena kemampuan otaknya ber harus seperti itu. Harus bijaksana. Yang penting bocah belum sinau. Ini bocah sesuai target yang diarahkan. Sama ketika main bola misalkan. Yuda pemain belakang dia sering guri. Kak iso meliuk-liuk giring ke Ghazali. Ghazali playmaker. Benar Pak? Kalau kamu bilang, Ghazali, kamu harus bertahan di belakang. Menghalau serangan. Ya ra iso Ghazali. Ya body charge mencela. Ngapain kuru podo aku. Ya Allah Ghazali cintik. Beda dengan Yuda yang tekar, besar, ya. Musuh teko di body cap, mencelat. Bahkan melihat aja udah takut. Ya. Kayak saat ini kita, Pak. Back yang paling ditakuti ya, Pak. Sergio Ramos, ya. Orang Yuda itu suruh Sergio Ramos seperti dan umpangan. Tentunya berbeda kemampuan. Saya contohkan sepak bola aja. Itu juga berbeda. Yuda disuruh nyerang dan meliuk-liuk. Buat asis juga gak bisa. Begitu juga sebaliknya. Ghazali kok yang guri, kok defense. Body charge. Ya, ya. Jangan-jangan membantu pertahanan, malah dia pelanggaran penalti. Ya, ya, bener. Atau duel bola udara, tangannya ngawe-ngawe, handball malah. Penalti menang. Jadi berbeda tupoksinya, berbeda kemampuannya. Jadi seorang guru juga harus tahu. Kemampuan ini gimana? Misalkan, seorang ini kemampuannya di bidang akademik, ya, yang ini bidang non akademik. Karena saya yakin semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi si A matematikanya bagus, tapi kemampuan bahasanya tidak bagus. Atau sebaliknya, banyak hal, ya kan. Jadi guru ya guru, sama nak dari guru, dari kiai, guru bijak. Terlepas memang ada beberapa hal yang harus sesuai standar. Misalkan syarat ikut tes madrasah. Nah, Boman untuk tes semester pertama tadi, pertengahan tahun kemarin, separuh dari target, benar? Untuk akhir tahun sebelum akhir usana, maka harus khotam. Itu target. Jadi ketika tidak target, ya auto. Harusnya otomatis kamu ya tahu diri dengan aturan yang ada. Karena tidak ikut, tidak bisa memenuhi
target, nah doma, makna di kitab, baca kitab juga belum sesuai standar, ya harus ikhlas ketika tidak bisa ikut tes, tidak bisa, apa berarti kalau tidak bisa ikut tes, otomatis tidak naik ke itu, ada sebab akibat dan aturan terus ditegakkan. Terlepas tadi, guru, kiai, ustaz harus bijak. Ojo terus kamu pas yang terakhiran mulai tes nyesuk bunyi Pak minta kebijaksanaannya. Padahal nah belum menggerak target. Makna kitab dilengkap orang tebel. Gitu? Masuk harian juga sering bolong. Kon moco kitab yura iso muni. Ini kok minta kebijaksanaan, kebijaksanaan yang macam apa? Mentok-mentoknya paling sama tetap oleh melutes. Tapi nyata. Itu masih paling bijaksana guru. Ya. Kalau saya sih mending gak usah. Gak. Nyepet-nyepet sih. Kategorinya aja tidak masuk. Syaratnya sudah tidak layak. Jenengnya syarat. Gitu. Kita contohkan sepak bola lagi. Sepak bola itu kan ada namanya apa? Yang pemain yang di bawah itu bahasanya apa? Pokoknya 17, 18 orang itu kan. Ada yang 22, tergantung turnamennya mengizinkan apa. Kan ada pemain yang di bawah. Terlepas dimainkan di starting 11, inti, ataupun di substitusi, dikasih di bench cadangan, atau cadangan tapi tidak di bench. Ada kan juga di awal turnamen itu pasti ada pendaftaran peserta, pemain, listnya siapa. Ya, list ini nanti kan kadang terjadi perubahan karena pemain cedera, karena akumulasi kartu, karena forcing, macam-macam. Nah, tiba-tiba ono uang rame lu daftar kering awal lagi mau, ujuk-ujuk pengen main ngoyok, bisa berubah. Nah, kata seperti itu aja. Analoginya seperti itu. Jadi mau kayak nek ono uang kok pengen melu tes, padahal syaratnya aja tidak terpenuhi ya. Ngapain? Lebu lapangan yang malah bingung nih, wong sewelas bal-balan no. Maksa orang rohas kan? Jadi wasit dua nih. Atau ada kayak kemarin final champion tahun berapa itu pitch invader namanya, penonton yang masuk ke lapangan, seneng gue ya jadi yuk, modal gak dulu ya, ya. Nonton pernah final yang tahun berapa itu ya di yang security ini menang banyak itu ya. Itu juga dilarang tidak boh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya. Yang ketiga mana tadi? Wasalim ajulusu bil haibati ala suktil wakor ma'itro kirrosi. Ketika kamu menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai, menjadi seorang pengajar, duduklah dengan sopan, dengan apa yang mempunyai keagungan. Lebih santai tapi yang elegan, yang dengan keagungan. Tapi dudukmu yang santai, yang sopan dengan elegan dan keagungan itu disertai dengan ma'al lapor, rendah diri, ma'a itrokiro dan juga menundukkan kepala. Orang terus lebih umpama ini umum seperti ini. Sombong, nggak boleh. Ini contoh ya. Terus gue ngemen niru ngaji yuk sikle, nggak boleh. Taklim mutaklim nggak boleh ngaji seperti ini kaki. Harus seperti ini, hilang. Atau seperti ini, ya toh? Seperti ini. Bahkan di taklim mutaklim dikatakan kita ngaji kaki seperti ini aja nggak boleh. Seperti ini misalkan. Nah, nggak boleh taklim mutaklim. Masih ingat kayak ngaji pagi, ya? Seperti itu. Kitab juga harus di atas seperti ini. Bahkan di taklim-taklim meletakkan seperti ini enggak boleh. Dalam rangka menghormati ki. Ngono kok ana wong ngaji mulai kita dicepit kok ngene eleki ya Allah kusina au bilang min dalil. Kita pun dadi deodoran komplit. Saya punya salah satu contoh, tapi bukan tidak mengajar saya walaupun beliau tidak mengajar saya. Ada salah satu guru di Sarang itu. Muadurah, bukan madrasah biasa, saya ingat saya. Kalau bawa kitab seperti ini, lumrah orang bawa kitab lah, ngerti tak? Saya biasa bawa seperti ini kan. Lumrah ini, atau ini, atau ini.
Orangnya bawahnya seperti ini. Serius, tanya Pak ini. Seperti ini, gurunya Pak ini. Memuliakan kita. Kalau kamu seperti ini ketika hujan, nggak boleh itu ya. Seperti ini, pegangnya seperti ini. Di atas, seperti ini. Atau seperti ini orang itu, kalau nggak cuma seperti ini. Nek lumrahe kan ternyata. Jangan seperti ini contoh. Wes ning kiwa, diene, nggak boleh. Atau di gini, nggak boleh. Ya. Ada membuat kita seperti kemudian yang lain, yang berikutnya yang ke 4 yang ke berapa 4 ya 4 atau 3 4 warobi tarbut takabur ala jamin ibadil aklabul mati Zadzron lahum anidul. Anidul. Yang keempat adalah kamu sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang pengajar, harus meninggalkan sifat takabur, sombong terhadap semua makhluk, semua yang lainnya. Agar apa? Menghindarkan diri kamu dari sifat dolim. Agar tidak mendolimi orang lain. Walaupun kamu lebih pintar, walaupun kamu lebih segala-galanya, jangan takabur, jangan sombong. Yang berikutnya, yang nomor 5. Kita tawadhu fil mahafil wal majalis. Lalu tawadhu, rendah diri dimanapun kamu berada. Di dalam beberapa perkumpulan mahafil ataupun di tadi di mana? Fil majalis atau di perkumpulan ya, dalam tempat terbuka tempat tertutup harus tetap tawadhu rendah di pakainya filosofi Pak Padi semakin berisi semakin menurun semakin kamu berilmu semakin kamu harus merendah yang berikutnya walhamis sudah wasadis tarful hazil wadi abad. Jangan terlalu sering kamu bersenda gurau yang terlalu berlebihan. Ya. Banyol, guyon. Ya walaupun ngaji niku kadang dikasih jog-jog guyonan itu tidak masalah. Tapi jangan over. Nuwun sewu niku. Banyak di masyarakat ya, mulai pengajian Eko, you, ya kan ibu-ibu gitu, ya. So, kemana? Kang, Mbak, Pak, iya ini lucu kurang ajar. Iya kok lucu, rumah sana iya ini udah gelap. Ya. Nah pengen lucu ngisuk undangnya ke kiai, undangnya pelawak. Nah oleh karena itu sekarang banyak pelawak, banting setir, iso ngaji sike, apal hadis siji, apal Quran pirang ayat, langsung pengen undang us undang iya ngaji ora bener makore jeruk ora bener kaya sing wingi lagi maca Quran ning dine wingi maca Quran terus di live di shooting di upload jare nek upload video Quran iku mlebu surga wong jeruk padahal baca Quran kalau makore jeruknya salah tajwidnya salah tidak menjadi pahala tapi menjadikan sik hati-hati. Mau Quran tanakus ora oleh lho kan. Tanakus ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tanakus. Bernapas di tengah-tengah bacaan. Terus sing kori-kori misalkan sing kira. Allahu syaitanir rajim. Boleh gelar asalkan apa? Makori jilurusnya, tajwidnya, jangan sampai karena ngejar lagu, ngejar pengen yang bagus, tilawahnya karena tilawah di Quran melupakan tajwid. Yang penting tajwid, makhori jemur. Tajwid panjang pendeknya bacaan yang paling penting. Misalkan soal Subhanallah, enggak boleh kita hapus.
atau kalau mau azan misalkan pengen azan coro Mekah, coro Medina, macam-macam pas subuh nih, sering subuh nih assalatu khairum minan naum, itu yang benar. Atau ada yang seperti ini assalatu khairum minan naum, itu benar. Tapi ono sing ngene iki assalatu khairum minan naum, merdu suara sepatek tak kuat. Ini yang ketiga enggak boleh, karena naumun wawu ketemu sukun bacaan apa nangka bagus ndok cahayu mat. Mat itu kudu waca dawa pendek. Berarti tadi kalau memang enggak kuat ya biasa aja. Assalamu khairum minan naum. Enak. Nah, perut tapi gaya-gaya mau pastikan suaramu nyanda. Ya, tadi. Assalamu khairum minan naum. Untuk kabin, ale, untuk gunai, untuk mate, untuk tajwidnya enggak ada yang lepas itu. As-sholatu, ya berat. Tajwidnya, alnya dapat, matnya juga dapat. Khairun, ya, khairum, nah, ya toh, tanwin ketemu, minan, ya, naum, seperti itu. Jadi aman. Seperti itu, orang ngawur, ta'awud baru bener. A'udzu billah, jadi a'udzu. Oh, a'udzu. Terus nek muni alaminya terus piye? Orang kebanyakan baca Indonesia ini sore. Coba. Alladzina. Maknanya apa? Wong akeh. Coba kalau dibaca Indonesia ini sore. A L A D Z I N A. Apa? Alat zina. Benar iya itu. Alat zina. Ngono karo ngene mbak-mbak itu. Ada. Yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke 7. Asami arifku bitta'lim. Apa? Ajarkanlah dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Mau kae sing wingi tak sampeke. Ketika kamu pengen dihormati, pengen dipatuhi, orang-orang tunduk kepada kamu, pastikan orang itu mengikuti kamu karena orang tadi mencintai kamu, bukan karena takut kepada kamu. Luwe enak, luwe ikhlas. Contohnya wingi tak contohnya ana wong mangkat kerja udah-udah. Beres dia semangat kerja. Dia bilang, wah, kewajiban mas. Tapi coba ditanya dalam hati kecilnya. Orang oleh milih pak, sampe milih mangkat kerja atau milih keluar bojone ning omah, ketemu anak. Yo milih sini, tapi pripun wae kewajiban. Wedi nek dipecat, wedi nek dipotong gak. Berbeda ketika contoh kedua saya contohkan. Misalkan sampe di bojo, ngeper anak pertama misalnya, bojomu ngidam, mas pengen apa? Durian. Walaupun udan badai, mangkat perak tidak? Ikhlas tidak? Banget malah. Orang nego terpaksa. Jadi mangkati semangat itu ganjaran. Ikhlas. Sukarela. Jangankan hujan badai dari Yunai. Hujan batu pun aku akan berangkat. Nera, nera. Jangankan hujan air ya, hujan batu aja berangkat ya. Yang berikutnya, atasik, asamin. Asamin yang nomor 8 adalah islahul balik bihusnil irsyad. Apa? Memberikan pengetahuan, pembelajaran, pemahaman terhadap siapa? Orang-orang yang tidak begitu pintar ya, bodoh disebut di sini ya. Wairil fatin, sing ora pinter. Al-balid itu al-balid ay wairil fat. Wong sing ora pinter. Berarti bu, bob,
Dengan apa? Bi husnil irsyad. Dengan cara diberitahu yang bagus. Ngandani ini sing apik. Dinasehat. Ngene lho le carane. Ngene lho nah. Seperti itu. Semua guru saya yakin pasti awalnya menerangkan dengan sangat lemah lembut. Walaupun kadang ngerodo ngegas titik nek sama dikandani angel. Manusiawi. Ya, manusiawi tidak. Nek ora ana emosi ini malah manusiawi. Guru iki menungso wae coba ya namanya. Wi guru ra tau ngamuk, wah bahaya iki. Cocok robot iki. Kemudian watase yang ke-9 tarkul hati. Tarkul hati alaihi. Yang ke-9 ketika kamu menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi kiai, menjadi ustaz, nek ana murid sing goblok, bodoh ini katakan, jangan kamu marah-marah. Jangan kamu emosi. Itu tugasmu. Mau kae kada bisa lemah lembut, ngene lho le, ngene lho nang carane ya. Karena tidak mungkin satu kelas pinter kabeh. Ya. Saya masih ingat dawuh salah satu ustaz, Pak Saudi kalau tidak salah namanya. Ya, Pak Saudi, dawuh Pak Saudi. Dawuh pun Pak Saudi ini ya. Di sana. Jadi, kowe nak ndek kanca goblok kuwi kudu disyukuri. Kok ngoten, Pak? Iya. Mergo kanca goblok itu mas menguntungkan kamu. Contoh, sampai jajar saya goblok, kita pintar berapa? Iya. Boleh punya goblok ya, mana? Kita pintar. Enggak, itu bercanda. Beliau menyatakan seperti ini. Mergo ini orang goblok. Memang harus ada. Ibarat oma. Orang goblok, orang keset, yang ini kelas paling nyebeli. Ya. Goblok, keset, atau sekolah ya. Cerita juga misalnya. Ya. Versi beliau itu dikatakan, nek omah ibarat toilet. Tapi kira-kira toilet itu dibutuhkan nggak di rumah? Jadi makanya jangan kamu hina, karena ketika tidak ada toilet kamu juga repot ngising nanti main tipis dulu. Ya, seperti ini. Dan ibaratkan rumah, kelas itu juga bermacam-macam. Ada teman kamu yang mungkin diibaratkan seperti ruang kamu, diibaratkan seperti ruang keluarga. Ibarat seperti dapur, ibarat seperti atap. Juga ada yang tadi seperti toilet. Ya cuma ino, cuma emosi, tapi apa mau? Apa? Ditolong, diberitahu, dihus, nilhir. Dengan cara yang baik. Tak contohnya mau Yuda, karo Wazan. Pelatih pengen timnya bertahan total. Kira-kira saya dipasang ke Ghazali dari back ke bulan berat. Saya tak bunuh. Kenapa yang bertahan masalah pemain yang sesuai dengan karakter seperti Yuda, bertahan. Ya kan? Pengen nyerang Yuda dari playmaker, dari striker yang marah Yud. Full attack, Yuda sekarang striker. Yo iso tapi relaksin, makanya bukan skillnya, bakatnya bukan di situ. Terlepas mungkin bisa menyetak gol dalam posisi servis bola mati sebulan atau free kick tendangan bebas dengan penalti, tapi kan memang bukan natural posisinya dia. Mana lo maksudku? Ghazali mungkin bisa aja bertahan, tapi memang naturalnya dia menyerang karakternya, jadi tidak akan maksimal ketika Ghazali dipasang sebagai seorang pemain belakang. Oh yang mana? Oh cuma salah, kayak bocah, gua blok men bertahan ora iso. Ya, saya kan penyerang. Mana? Ya, saya sing mau. Gua bloknya penyerang gak iso. Lo, ya, kok penyerang? Ininya gak dipakai. Ya. Seperti itu. Jadi semua sesuaikan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya. Nomor 10. Wal asir kalkul infai. Min kolilah adri. Yang berikutnya adalah meninggalkan kata-kata benci dari orang yang mengatakan saya tidak tahu. Ya. Rakabe wong sing ngomong aku ora ngerti goblok. Tidak. Kadang ada kalanya orang itu bilang saya tidak tahu karena lebih ke takdim, lebih ke orang tadi ini. Memang ya memang salah pengen enggak mau pengen ngomong aja. Ada yang seperti itu.
Wakola al-Hadi Asyar, keterangannya saya lanjutkan besok. Al-Hadi Asyar, Sorful Himmah, apa? Yang 11 adalah, kita lanjutkan sedikit. Sedikit ya, kita cepat sedikit. Atau usah sedikit, Allah. Ya. Yang ke-11 adalah, agak cepat, agak cepat. Yang ke-11 adalah menggulatkan tekad Sorful Himmah ila sa'il, wakil kamu soal. Ketika ada orang yang bertanya, pastikan jawabanmu itu memahamkan orang itu. Menong tekok, ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Jangan tambahin, 1 tambah 1 sama dengan 3 diambil 2. Bingung, no, walaupun ya bodoh bener ya. Pas jawab aja dengan tegas, 1 tambah 1? Jangan kamu bilang, 1 tambah 1, 3 diambil 2. Wongnya mikir mana, kangelan. Ya, itu contoh. Kemudian yang ke-12. Atani Asyar Kuful Hajjah. Apa? Kuful hujjah. Menerima hujjah, dalil, alasan. Ya, jangan bertele-tele. Dalilnya ini, alasannya ini. Kalau memang masuk akal pakai, kalau enggak. Karena undur makol, wala tanzur man. Lihatlah isi dari ucapannya, bukan melihat dari orang yang mengucap. Yang berikutnya, Asalis Asyar, Al-Inqiyad lil-Haqqi biruju' ilahi indal hafwati. Kembalilah kepada yang hak, ikutilah kepada yang hak, yang pertama, ikutilah kepada yang hak, yang benar. Dan kembalilah kepada yang hak ketika kamu mengalami salah jalan, atau terpleset, atau mengalami jalan berbeda. Nek, sasar salah-salah titik, orang yang benar ke, ya manut. Ikutilah yang benar. Lagi ya, yang berikutnya Arabi Asyar Manul Muta'alim Angkuli Ilmin Yadur, mencegah kepada murid-murid mempelajari ilmu-ilmu yang membahayakan rumayai ya, lagi walaupun benar, tapi rumayai lagi ngapake awamil urutannya bariku jurumiyah nah ini gitu, langsungnya alfiyah awamil jurumiyah berarti al seperti urut ya. Terus ini contoh gue sing ilmu oleh apa mana yang rakoleh ini coba dilihat dalam wafiddin arrofi asyar man muta'alim angkuli ilmin yadurro fiddin yang dalam ilmu aku contoh nih kayak ilmu sihir contohnya belajar ilmu sihir wanujum ilmu ramal waromal, ilmu nujum waromal, ilmu ngeramal-ngeramal bintang. Nek sampean menangi bukan majalah tabloid isine bintang, ramalan bintang, zodiak, horoskop. Misalkan saya Cancer minggu ini, biasanya udah mingguan toh, asmara, keuangan, kesehatan, karir. Mana api percaya, wah api iki, ya. Karir, apa misal apa kesehatan sehat, misalnya seperti itu ya, keuangan. Sampai tebal, misalnya seperti itu. Itu percaya orang ini, wah apa ini? Jajal nangis ramalan elek. Kesehatan agak menurun. Dompet kering. Wah, gak boleh percaya ini. Haram, musyrik, kafir. Ini jangan menjadi dua mata pisau dong. Kalau emang gak percaya aja. Kalau percaya, percaya. Tapi ya menurut saya itu cuma untuk job aja gak masalah. Asal tidak terlalu percaya. Karena kemarin jadi polemik juga itu. Yang meramal, ya. Paranormal itu yang meramal 2021 seperti ini. Dilalah bener, akhirnya kerusuhan wong. Tapi akhirnya dia mengklaim dia apa statementnya dia buat klarifikasi itu ngawur, ya asal tebak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke 16. 15. Zajrotun an ayyari dabil ilmin nafiq wa irwajidah. Mencegah orang-orang yang mencari ilmu yang tidak lillahi ta'ala. Niatnya boleh ilmu, boleh pangkat, boleh jabatan, boleh duit. Dicegah. Nah, yang berikutnya yang nomor 16. Sittul muta'allim an ayyastaghilla bi fardhil kifayah qabla faraghi min fardhil aini. Wa fardhi aini aslahu dhahiru batin. Mencegah muridmu untuk melakukan mendahulukan fardhu kifayah dibandingkan fardhu ain apalagi sunnah. Jadi prioritas ibadah adalah wajib dulu fardhu ain dulu.
baru fardu kifayah, baru sunnah, baru mubah. Seperti itu. Ojo terus ngandal kene sunnah terus. Yang terakhir yang ke-17, mu'ahidatun nafsi awalan bit taqwa yang tadi ta'lim au bi amali wa sunnah. Iya, min afwali. Yang ke-17 adalah agar senantiasa menjaga diri untuk melakukan perintah dengan takwa, ya, dan melakukan amal-amal yang berfaedah, baik itu berupa akwal maupun afal, ucapan, amal, tingkah laku, wa akwal maupun ucap. Jadi itu 17 adab tata krama yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang pengajar, pendidik.